tahun dari rumah. Pedasnya luar biasa, bro. Coba. Oke, sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ini saya ada di tengah perjalanan menuju pulang, sedulur. Masih bersama Mbah Raden yang sedang mengeksekusi hasil mancing di sesi sebelumnya, sedulur. Alhamdulillah, ini seperti biasa, mulai beberapa sesi terakhir saya habis mancing, ikannya jarang saya bawa pulang, langsung saya eksekusi ya, langsung eksekusi di pinggir kali atau di pinggir sungai ini. Cuman nggak masuk konten, yang penting kita makan-makan mukbang di pinggir sungai ini karena anginnya sedang luar biasa kencengnya ya. Mohon maaf ya sedulur ya, suaranya kurang jos. Oke, lanjut, langsung kita prepare untuk bikin api unggunnya, sedulur. Apinya sudah mulai mantap, bro. Ikannya juga sudah siap, sudah mau siap. Oke, bos, sudah siap. Kita langsung menggulungin ke bara api, bro. Luar biasa, karena angin kencang, bara apinya langsung kencur. Tinggal tunggu matang. Ini anginnya kencang banget, bro. Lihat. Saya di blower. Benar. Tinggal taruh, duduk. Bakaran di tempat seperti ini atau cara seperti ini tidak perlu dibuang sisiknya, bro. Langsung buang isinya aja, karena nanti kalau gosong itu kita tinggal ambil dagingnya aja. Jadi yang gosong itu kulitnya ya? Ya, yang kulitnya kosong.
jadi nggak usah khawatir, maksudnya mantul mantul. Biasa. Langsung kita tuangkan bumbu kecapnya, bro. Tapi jangan lupa ya, ini apinya diamani dulu takutnya. Ya, ini kalau habis bakaran di tempat liar ini harus dimatikan apinya, bro. Oke, lanjut kita langsung proses finishing. Lihat sebelahnya sudah siap semua. Ini caranya. Kecapnya tadi mana, bos? Biasa, bro, saya bawa lontong daun dari rumah. Nih, mantap. Dananya kompas banget. Dapatnya dua. Thank you.
ternyata enak. Telur luar biasa. Oke. Ah. Terusnya luar biasa, Bro. Kita terus asik mancing di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Aduh.